kembali di Seputar Indonesia. Kita masuk informasi berikutnya. Sejumlah pihak mengajak masyarakat untuk mencermati rancangan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu. Hal ini terkait syarat bahwa calon presiden hanya boleh diajukan oleh partai politik yang memiliki 25-30% suara pada pemilu sebelumnya. Lihatlah tawa anak-anak ini. Selain ceria, mereka juga punya cita-cita yang patut diacungi jempol. Aku mau jadi presiden. Aku mau jadi presiden. Siapa mau jadi presiden? Saya. Presiden. Namun cita-cita anak-anak bangsa ini tampaknya sulit tercapai bila pemerintah dan DPR bersikeras meloloskan rancangan undang-undang penyelenggaraan pemilu. Dalam RUU itu terdapat pasal yang membatasi cita-cita anak bangsa untuk membangun Indonesia. Caranya dengan membuat syarat bahwa calon presiden hanya boleh diajukan oleh partai politik yang memiliki 25-30% suara pada pemilu sebelumnya. Angka itu sebenarnya adalah syarat normatif dan administratif agar partai politik atau gabungan partai politik bisa mencalonkan seseorang menjadi calon presiden. Pendapat Arief itu mendapat respon negatif dari sejumlah pihak. Tiba-tiba begini kata PDIP, ya udah, gua beli aja semua partai itu. Kalau memang Gerindra bisa mengajukan calon sendiri, ya sah saja mereka berkontestasi selevel bertarung dengan saya. Menjadi lawan yang sepadan dengan saya. Wah, ini kan PDIP mau untung sendiri aja. Ya, jadi ya mesti bikin sistem yang fair. Itulah sebabnya sejumlah pihak mengajak masyarakat untuk mencermati rancangan undang-undang penyelenggaraan pemilu. Siapa tahu kelak cita-cita anak Anda tersandung aturan yang dibuat karena syahwat politik kelompok tertentu. Tim Liputan MNC Media melaporkan.